بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Darussalam Purbalingga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Kemudian juga pemirsa Usman TV dan juga Niaga TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha kembali menambah amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amalan ibadah yang kita lakukan ini amin ya rabbal alamin Salawat beriringkan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga setiap orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga yaumul kiamah. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga kita agar bisa termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sebagian orang bertanya apa maksudnya? Tapi saya tidak akan jelaskan di awal. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di akhir tema kita kali ini. Apa temanya? Apa ya pelajaran di balik garam dapurnya ulama? Belajar dari garam dapurnya ulama. Maksudnya apa? Nanti insya Allah. Yang sebenarnya kita akan membahas sebuah hadis potongan dari hadis qudsi yang mulia. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis qudsi ini sangat panjang. Yang dikisahkan salah seorang pembesar tabi'in ketika dibacakan hadis ini atau ketika mendengar hadis ini, beliau gemetaran. Karena kandungan hadis yang sangat mulia ini. Hadis yang akan kita pelajari petikan atau kutipan dari hadis kutsi ini Insya Allah kita akan coba untuk dipelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini Tapi sebelum kita membahas tentang hadis kutsi ini Mungkin sebagian ada yang sudah tahu hadis kutsi itu apa Sebagian mungkin ada yang belum tahu Maka yang sudah tahu kita merojak Kalau yang belum tahu apa itu hadis kutsi Hadis qudsi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini adalah hadis cuman di sini maknanya jadi perbedaan sama-sama firman Allah dengan dengan Al-Qur'anul Karim cuman ada perbedaannya. Perbedaannya kalau Al-Qur'anul Karim makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran tatkala membacanya dapat pahala per hurufnya kemudian Al-Quran merupakan mu'jizat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gak akan ada orang yang mampu untuk menyamai Al-Quranul Karim ini Al-Quranul Karim Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT sebutkan, "Kalau Al-Quran bagi yang ingin menyentuh atau memegang Al-Quranul Karim, maka dia harus orang yang su suci." Itulah yang sebagian disebutkan oleh para ulama, dan kami lebih condong ke pendapat itu, yaitu kalau memegang Al-Quran diusahakan suci, berbeda dengan hadis kudsi. Kalau hadis kudsi, maknanya dari Allah SWT tapi lafaznya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beda dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi maknanya dari dari Allah Subhanahu wa taala cuman lafaznya dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis qudsi itu bukan termasuk mukjizat sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Makanya hadis qudsi ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dan hadis kutsi beda dengan Al-Quran tatkala dibaca. Kalau kita membaca Al-Quran dapat pahala per hurufnya. Tapi kalau hadis kutsi tidak. Hadis kutsi tidak. Dan kalau kita mau megang hadis kutsi tidak diharuskan untuk wudhu terlebih dahulu. Ini perbedaan antara hadis kutsi dan juga Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari salah satu dari hadis kudsi yang diriwayatkan oleh al-imam muslim. Hadisnya cukup panjang, tapi kita akan memetik beberapa poin saja yang nanti di akhir ada hubungannya dengan tema yang tadi akan kita bahas insya Allah Ta'ala. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan langsung dari siapa? Allah subhanahu wa taala kata Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini ya ibadi wahai para hambaku nah ini lafadnya dari lafadnya dari Rasulullah saw. Cuma maknanya dari Allah subhanahu wa taala kalau hadis biasa kalau hadis itu hadis Nabi saw maka lafadnya bukan ya ibadi bukan wahai para hambaku beda karena di sini wahai para hambaku maka ini hadis Qudsi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi wahai para hambaku kullukum dhalun illa man hadaituh". setiap kalian itu pada dasarnya tidak tahu apa apa kecuali orang yang aku berikan hidayah kepada dia kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepada dia. Kemudian Allah berfirman, Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum jair, illa man at'amtuhu. Wahai para hambaku Sesungguhnya setiap kalian pada hakikatnya kelaparan Kecuali orang-orang yang aku berikan makan kepada dia ud'imkum Kata Allah Mintalah makan kepadaku Mintalah makan kepa kepadaku kata Allah Niscaya akan aku berikan makanan kepada kalian Ya ibadi Wahai para hambaku Kullukum arin Illa man kasautuhu Sesungguhnya setiap kalian pada hakikatnya tidak berpakaian Tidak punya pakaian Kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada dia Fastaksuni aksikum maka mintalah pakaian kepadaku Niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian Bapak ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tiga perkara yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari Ada berapa? Tiga perkara Hadisnya masih panjang Tapi kita akan bahas tiga perkara ini Yang pertama Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai para hambaku Kullukum dolun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu pada hakikatnya enggak tahu apa-apa. Kalau dolun dolalah ya. Itu kalau bahasa kasarnya terse, tersesat, sesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepada kalian. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat An-Nahl ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la تعلمون kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian la ta'lamuna ta syai'a dalam kondisi kalian itu tidak tahu apa apa ada di antara kita yang lahir langsung bisa baca? Enggak ada. Kita lahir ke dunia ini enggak bisa bicara. Enggak bisa baca, bahkan ngeliat pun belum bisa ketika itu. Dan Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang ini menunjukkan bahwasanya kita, Bapak Ibu yang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu pada dasarnya enggak tahu apa-apa illa man hadaituhu Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. hidayah, bahkan kita bisa sholat itu juga karena petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau duduk belajar, kita mau duduk membaca Al-Quran, kita mau duduk menghafal. Itu semua berkat petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mewajibkan kita di dalam sehari semalam minimal 17 kali. Ngapain? Hah? Ngapain? Salat lima waktu. Perhatikan. Di dalam salah satu ayat dari ayat yang menjadi rukun dari rukun-rukun salat yang kalau kita nggak baca itu salatnya nggak sah. Apa itu? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Salah satu ayatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lu lurus. Doa apa bukan ini? Doa. Jadi minimal dalam sehari semalam Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu minimal kita diwajibkan untuk minta petunjuk kepada Allah dalam sehari semalam berapa kali? 17 kali. 17 rakaat, 17 kali. Minimal. Dan di dalam hadis-hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk minta tuh doa, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan petunjuk kepada kita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa. Yang doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda." Ya Allah, aku minta kepadamu. Minta Siapa ini yang minta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Aku minta kepadamu petunjuk ya Allah. Wattuqa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen bertakwa, kalau kita pengen berada di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal 'afafa wal ghina." Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan. Ya Allah, aku minta kepadamu 'afaf. Di antara penjelasan apa itu makna 'afaf adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak baik. Wal ghina dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya kita ini minta petunjuk kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hakikatnya kita tidak tahu apa-apa dan Allah yang kasih tahu Allah yang memberitahu kepada kita bahwasanya pada hakikatnya kita ini nggak tahu apa-apa setelah Allah mengkhabarkan kita nggak tahu apa-apa Allah perintahkan kepada kita untuk minta kepada Allah petunjuk agar kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan juga adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban yang hadis ini dinilai sanadnya sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda was Doanya pendek. Bisa ngapalnya? Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, hidayah, taufik wasadad apa asadad sadad ada yang tahu maknanya sadad hmm? ada yang tahu mananya sadad istiqomah apa istiqomah perhatikan cuman dua yang diminta hanya dua mung lorotok sing dijaluk di dalam doa ini tapi kalau kita perhatikan doanya kandungannya subhanallah pertama Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam minta apa? Petun, petunjuk, hidayah, taufik. Allahumma ini as'aluka Yang kedua, Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam minta sedad isti. Dalam artian kita minta kepada Allah atau Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita setelah kita minta kepada Allah hidayah, setelah kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat taufik kita bisa melakukan amalan soleh, Kita mau menggerakkan diri kita untuk menuntut ilmu, kita rela kita rela mengambil waktu kita untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal zikir, salat atau seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita, kita rela untuk melakukan itu setelah kita dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta juga Agar Allah memberikan kepada kita istiqomah. Agar kita bisa melakukan ketaatan itu. Agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Sampai kita menghadap kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hafal doanya tadi? Allahumma inni as'alukal huda wasadad. Coba diulangi. Allahumma inni as'alukal huda wassadad Coba dia ulangi lagi Allahumma inni as'alukal huda wassadad Sekali lagi coba Nah, sadad pakai sin ya, sin tipis. Sa dad dal sin dal alif dal sadad Allahumma inni as'alukal huda was sadad coba lagi Allahumma inni kal huda was sadad. Masya Allah barakallahu fikum cepat ya guling ngapal ya Masya Allah berarti hafalannya yang di sini cepat-cepat ke siap ngapal maning <laughs> Insya Allah tapi praktekan. Apa yang sudah kita dapatkan meskipun pendek doanya Allahumma ini as'alukal al huda wa Praktekan ketika mempraktekan doa ini diusahakan sekaligus ingat diingat-ingat maknanya Allahumma inni as'aluka ya Allah aku mohon kepadamu Alhuda petunjuk ya Allah karuniakan kepadaku petunjuk wasada dan juga istiqomah Agar Aku bisa senantiasa berada di jalanMu sampai akhir hayatku. Bisa dipraktekkan? Bisa? Bisa. Praktekkan nanti ketika solat. Mulai ketika solat. Kapan? Di antara yang disyariatkan untuk memperbanyak berdoa. Tatkala solat, yaitu tatkala kita sedang su sujud. Tatkala kapan? Sedang sujud. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim aqrabu ma yakunul abdu min wa huwa sajid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan robnya momen paling dekat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seorang hamba tengah bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? du'a perbanyak berdoa, berdoa. Perbanyak berdoa tatkala kita sujud. Jadi setelah kita berdoa, membaca zikir sujud, zikir sujud hafal ya? Subhana rabbiyal a'la. Atau zikir yang lain. Setelah itu perbanyak sujud di situ. Ya mungkin kalau sholatnya berjamaah, sujudnya enggak lama. Tatkala kita sholat sunnah. Ya, tatkala kapan? Sholat? Sholat sunnah. Atau tatkala sholat malam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berdirinya lama, ya sifatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat diantaranya tatkala itu berdirinya lama, nanti rukuknya juga lama, hampir mirip dengan berdirinya cuma lebih pendek. Kemudian ya tidal juga lama, kemudian sujud juga lah lama. Maka ketika kita sholat sunnah, cobalah untuk bermunajat kepada Allah di situ. Dan salah satunya coba praktekkan tadi ini. Gimana doanya tadi? Masya Allah, barakallahu fikum. Nanti di akhir pengajian diulangi lagi. Jazal, kelalen ya urung? Mudah-mudahan orang tulen. Apa tulen? Apa tulen? Metu kelalen. Metu kelalen. Sing lebih parah, urung metu wis kelalen ini lebih parah ya kita lanjutkan ini poin yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini poin yang pertama adalah Allah menghabarkan kepada kita pada hakikatnya kita ini tidak tahu apa apa makanya jangan sombong kita nggak boleh sombong titel kita sudah tinggi ilmu kita sudah luas atau kita sudah menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar, dosen, nggak boleh kita sombong, nggak boleh. Karena pengetahuan ilmu yang kita dapatkan itu juga dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menghabarkan kepada kita bahwasanya pada akhiratnya kita nggak tahu apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ibadi wahai para hambaku Kullukum jai' Illa man at'amtuhu Wahai para hambaku Setiap kalian pada hakikatnya kelaparan Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepada dia kok hidayah kecuali orang-orang yang aku berikan makan kepada dia fastad'imuni kata Allah subhanahu wa ta'ala maka mintalah makanan kepadaku niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian kita baca yang selanjutnya ya ibadi wahai para hambaku kullukum arin illa man wahai para hambaku setiap kalian pada hakikatnya tidak berpakaian tidak punya pakaian Kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada dia Sunni aksikum Minta pakaian kepadaku Nih saya akan aku berikan pakaian kepada kalian Coba perhatikan Kalau yang pertama Yang pertama kita disuruh minta apa kepada Allah? Minta petunjuk? Petunjuk Tapi yang kedua dan yang ketiga kita disuruh minta apa? Makanan sama pakaian Coba perhatikan makanan sama pakaian. Pernah antum tiba-tiba dapat makanan dari langit gedebluk. Sate tiba-tiba gedebluk. Ya, gedebluk ya. Atau datang tiba-tiba dari langit roti. Kemudian ayam bakar. Kita lagi kepengen ayam bakar tiba-tiba ketepluk ayam bakar. Pernah ya gitu? Orang pernah. Sing yang paling ketepluk cecak tiba ya. Ya mungkin ada kalau kita lagi di bawah pohon jambu ketepluk jambu tiba. Mungkin ya kalau jambu nih pas bu, pas buah. Atau pakaian. Pernahkah kita mendapatkan pakaian datang dari langit wer, jatuh pakaian baru. Lebaran, urung gajian, THR urung metu, kancane baju wis anyar atau mungkin anaknya sudah rewel, teman-temannya sudah punya baju baru, dia belum, urung gajian. Ujuk-ujuk, bruk, baju sestel. Pernah? Ini urung pernah ya, urung pernah. Palah wedi, ya. Ujuk-ujuk, ih, flambi dia. Maksudnya apa? Apakah kita minta kepada Allah kemudian nanti datang makanan dari langit, datang pakaian dari langit? Tidak. Enggak seperti itu maksudnya. Tapi intinya, intinya kita ini disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan perkataan Ali Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Tatkala beliau menerangkan atau mengomentari hadis qudsi yang mulia ini, kata beliau, "Wa fil hadis di dalam hadis ini dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-'ibadu" jami'a masalihi dinihim wa dunyahum. Kata beliau di dalam hadis yang mulia ini menjadi sebuah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senang. Allah Subhanahu wa taala itu cinta agar hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala jami'a masalih dinim wa dunyahum seluruh urusan dunia ataupun akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau kita itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat minat ta'ami wa syarabi wal kiswah wa ghairi dhalika Kama wal yaitu Allah senang kalau kita minta kepada Allah makanan, minuman, bahkan pakaian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau kita minta petunjuk kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini disebutkan sebuah hadis yang hadis ini dinilai doif, oleh sebagian ulama diantaranya Syekh Al-Bani rahimahullah taala menilai hadis ini doif, tapi kita ambil maknanya, kata di dalam hadis yang doif, lias al ahadukum Rabbahu Hajatahu kullaha hendaklah setiap kalian ini minta kepada robnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua urusannya hatta sampai pun yas'alahu shis'ana alihi idhan sampai pun hendaklah dia minta kepada Allah tali sendal apa? tali sendal tetkala putus pernah sendalnya putus? pernah. Ya, kalau dulu zaman dulu ketika saya masih kecil kalau sendal jepit putus biasanya tidak dibuang ya. Enggak tahu sekarang masih ada enggak model seperti itu. Enggak dibuang. Kalau putus biasanya dicubles ya. Ujungnya itu dicubles karo paku atau ditempel. Jadi Dian ngerti Dian ya, teplok, ya, ditempel, dibakar, habis itu ditempelkan. Habis itu dipakai lagi itu dulu. Dan di sini di dalam hadis meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh taala tapi kita ambil maknanya diperintahkan minta kepada Allah sampai pun ketika sendal putus. Jadi sendal kita putus minta sama Allah, ya Allah sendal saya putus. Tolong ya Allah karuniakanlah kepadaku sendal baru. Masyaallah minta sama Allah. Pernah seperti itu? Pernah? Kalau belum pernah setelah ini silahkan dicoba. <laughs> setelah ini silahkan dicoba. Intinya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwasanya Allah itu di dalam hadis ini menunjukkan kalau Allah itu senang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala seluruh urusannya, seluruh urusan kita. Makanya tadi disebutkan di awal kita diperintahkan diperintahkan untuk minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua minta apa? Minta apa? Makanan kepada Allah. Yang ketiga minta? Minta pakaian. Meskipun meskipun nanti yang ngasih makanan atau pakaian, mungkin bos kita atau orang tua kita, atau tetangga kita, tiba-tiba kita lagi kelaparan minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah makanan. Tiba-tiba tetangga gawa sambal terong. Lumayan sambal terong ya. Ya, itu makanan eh, favorit di sebagian pondok pesantren. <laughs> favorit maksudnya sering ya, bukan favorit di makan tapi sering sebagian kok semuanya ya. Sate ya, sayur, sayur terong. Tiba-tiba tetangganya bawa sayur terong atau sate kan. Bisa saja. Atau bahkan meskipun di kantong kita, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kantong kita ada jutaan rupiah, atau di rekening kita ada puluhan juta uang. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen nyari makan hari ini, karuniakanlah kepadaku makanan yang halal, makanan yang baik. Makanya di pagi hari kita dianjurkan untuk membaca doa apa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a, wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala di antaranya rizqan thayyiban rezeki yang ba, yang baik minta sama Allah meskipun nah doa ini dianjurkan untuk kita baca setiap pagi meskipun di rekening kita puluhan juta meskipun di kantong kita semisal ada 100.000 yang bisa buat beli ayam goreng ayam bakar bisa tapi tetap kita minta kepada siapa Allah Subhanahu wa taala karena meskipun kita punya uang, tapi kalau Allah tidak berikan kesempatan kepada kita untuk bisa beli, nggak bisa beli. Atau untuk bisa masak, nggak bisa masak. Sampai pun yang, dan ini poin yang ada hubungannya dengan tema kita. Di dalam ya buku yang kita baca, Ad-Durrus ya ad bi arbain An-Nawawiyah karangan Syekh Bandar Dr. Bandar Hafizallahu taala di sini diterangkan dinukilkan wa kana salaf Diskisahkan dahulu sebagian ulama salaf. Salaf artinya apa? Salaf artinya apa? Pendahulu terdahulu. Maksudnya adalah ulama-ulama kita yang soleh yang dahulu. Wakana Dikisahkan bahkan sebagian ulama-ulama salaf kita yang soleh. Di antara mereka ada yang yas'alullah salati Mereka ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Tatkala kapan? So? salat tadi kita sudah terangkan di antara waktu yang itu paling dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita sujud maka kita dianjurkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di situ maka perbanyak berdoa bahkan dikisahkan di sini di antara ulama salaf terdahulu ada di antara mereka di dalam sholatnya minta kepada Allah seluruh kebutuhannya seluruh kebutuhan kebutuhannya hatta sampai mereka itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala milha'ajinihi wa'ulfasyatihi sampai pun mereka minta kepada Allah di dalam solatnya. Mereka bermunajat kepada Allah di dalam solatnya, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan garam dapur. Mengaruniakan apa? Garam dapur, garam untuk adonannya. Bahkan sampai rambanan, apa rambanan? Rambanan siapa? Rambanan apa Rambanan? Hah? Apa? Penutup bukan. Rambanan itu bahasa saya. Berarti bukan bahasa Purbalingga ya. Rambanan itu rumput apa? Rumput untuk kambing. Rumput untuk kambing. Biasanya kalau di daerah saya itu biasanya Arab ngaringin di ramban. Ramban itu maksudnya nyari rum, rumput di sini apa? Ngarit. Oh iya, ngarit ya mirip lah itu sinonim ya. sinonim ngarit sama ramban. Golet suket untuk kambingnya. Subhanallah. Perhatikan ulama salaf dahulu di antara mereka ada yang minta apa tadi? Garam dapur. Terbayang pernah panjenengan minta ya Allah karuniakan kepadaku garam dapur. Pernah? Sebelum ini pernah apa belum? Belum. Mau nyari rumput, ada yang masih nanam ibu eh, bukan nanam. Ngingu kambing ada di sini masih. Pernah yang memelihara kambing pernah sebelum nyari rumput minta sama Allah, ya Allah karuniakanlah kepadaku rumput. Aku tak arep ngempani wedusku. Pernah? Zaharallah. Perhatikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah para ulama dahulu. Orang-orang soleh kita dahulu, saking mereka ini merasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pun tatkala garam dapurnya habis mereka mau nyari rumput untuk kambingnya. Kalau mungkin sekarang kita mau berangkat kerja, nyari rumput bukan berarti nggak ada rumput. Bisa saja banyak rumput, tapi mereka tetap minta dulu sama Allah. Jadi, kalau sekarang mungkin kita mau berangkat kerja, yang mungkin kerja di perusahaan sebelum dia berangkat ke perusahaannya, atau mungkin di sebuah institusi di sebuah... Apa namanya dia jadi guru sebelum dia ngajar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ke sawah sebelum dia berangkat ke sawah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan rezeki. Ibu-ibu yang mau masak brambang, bawang entong. Ya Allah, aku minta kepadamu brambang, bawang. Loh ini bukan sesuatu yang lucu. Lucu karena kita baru deng, baru dengar. Lo masa berambang bawang puyah jaluk karo Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti inilah kondisi para ulama karena mereka ini sangat merasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka mampu, mampu untuk beli garam itu mampu, tapi sebelum mereka beli garam mereka minta dulu sama Allah agar kiranya tatkala mereka bisa beli garam Tatkala mereka bisa nyari rumput untuk kambingnya, tatkala mereka bisa mendapatkan rizki untuk keluarganya, itu merupakan keridoan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia faham, oh, saya bisa beli garam setelah saya berdoa kepada Allah, berarti mudah-mudahan inilah yang diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau seandainya garam dapur saja para ulama minta sama Allah maka terlebih lagi urusan-urusan kita yang lainnya pakaian kemudian urusan kalau adik-adik mau ujian minta sama Allah dulu sebelum belajar tapi minta kepada Allah kemudian yang mau daftar kerja mau daftar ke mertua ya calon mertua doa sama Allah mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan seluruh urusan kita dan meridai urusan kita Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan. Dan sebelum kita tutup, seperti halnya kita sampaikan di awal, silahkan dibaca lagi doa yang tadi kita hafalkan. Satu, dua, tiga. aja nyontek dengkluk dengkluk primen pendek ulangi ya jangan aja dengkluk jangan jangan nunduk maksudnya jangan baca ya ulangi satu wahid ini salah Allahumma inni as'alukal huda wassadad Ya Allah aku meminta kepadamu petun, petunjuk dan isti Semoga Allah memberikan kepada kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita petunjuk, hidayah dan taufik serta mengaruginiakan kepada kita istiqomah di dalam kebenaran sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.